Jangan lupa nonton besok jam 12 abis Pop Academy ya. Iya, jangan lupa nonton. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Makin hari hubungan Lesti dan Bilar semakin serius. Para fan bertanya-tanya, kapankah idola mereka akan melaksanakan hari bahagia itu, yakni meresmikan hubungan mereka tak hanya sekedar teman, melainkan sebagai sepasang kekasih yang akhirnya halal di depan penghulu nanti. Ada harap dan kecemasan dari para Leslar, tentu karena mereka selalu dan ingin melihat pujaan idola mereka, yakni Lesti dan Bilar, segera memantaskan diri. Ada hal yang sangat menarik, yakni pada unggahan Ivan Gunawan, yang mana Ivan mengunggah dalam feed Instagramnya desain baju pengantin. Lah, ada yang bertanya mengenai desain tersebut. Tak lupa Ivan Gunawan memberikan caption, gambarku biasa saja tapi hasilnya luar biasa, dengan emoji cinta. Ya, pertanyaan itu langsung menjurus yang langsung diberikan pada Ivan Gunawan selaku desainer dari gambar tersebut. Ivan Gunawan pun membalas dari pertanyaan Fatma Cir, Kak Igun itu siapa sih yang Kak Igun gambar? Ivan Gunawan lalu membalas dan mengungkapkan bahwa itu adalah baju pengantin untuk Lesti Kejora. Ya, semua pada tak percaya, tapi itulah jawaban dari Ivan Gunawan yang menegaskan bahwa baju pengantin yang ia gambar sketsanya adalah baju pengantin untuk pasangan Rizky Billar, yakni Lesti Kejora. Benarkah Lesti Kejora sudah memesan baju pengantin persiapan untuk pernikahannya dengan Rizky Billar? Apakah mereka berdua memang benar-benar sudah siap melangkah ke jenjang pernikahan sesuai keinginan dan doa dari para fan mereka, yakni Leslar, fan Lesti dan Bilar? Benarkah mereka akan melepas masa lajang mereka di tahun ini atau tahun depan? Bagaimanakah dengan desain baju yang sketsanya telah digambar oleh Ivan Gunawan tersebut? Jadi jangan lupa kalian kasih komentar di bawah, like dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye bye.